Masih baru di channel ini? Jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Ustaz Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Banyak lagi video menarik sebab kita. Pakar bedah kelahiran Malaysia yang bertugas di London, Dr. Nur Amalina Cik Bakri mengesahkan dirinya hamil anak pertama. Dr. Nur Amalina juga sudah berkahwin tahun lalu dengan jejaka Inggeris Alexander Charles. Berkongsi berita gembira itu melalui laman media sosial Instagram, Dr. Nur Amalina berkata beliau amat teruja untuk berkongsi pengalaman kehamilannya. Saya sangat gembira dan teruja untuk berkongsi berita indah ini dengan anda. Saya hamil. Saya mengambil sedikit masa untuk berkongsi perkara ini dengan anda semua. Walaupun media sosial ialah platform yang hebat untuk berkongsi siaran pendidikan dan pengalaman positif, ia juga boleh menjadi tempat yang sukar dan menghakimi, katanya. Beliau berkata bekerja dalam tempoh yang panjang dan pada masa yang sama menyiapkan PhD adalah sangat sukar dan memenatkan. Katanya dia melalui trimester pertama yang sukar sehingga awal trimester kedua, terutamanya dengan alahan dan muntah sehingga hilang berat badan. Keletihan juga memainkan faktor. Apabila anda terpaksa menyiapkan pelbagai tugas, kadang-kadang ia boleh menjadi cabaran yang nyata. Perkara yang dahulu boleh saya lakukan tiba-tiba menjadi satu tugas yang sukar, katanya. Dr. Nur Amalina berkata, kajian diterbitkan dalam jurnal JAMA Surgery menunjukkan pakar bedah berkemungkinan mengalami kesukaran ketika hamil dan melahirkan anak sehingga terpaksa menangguhkan kehamilan mereka untuk mencari masa yang sesuai. Bagaimanapun, beliau bersyukur kerana dikurniakan suami dan ibu Sabariah Hassan yang sentiasa memahami dan menyokongnya. Saya sangat bertuah kerana mempunyai suami yang sangat menyokong untuk melalui perjalanan ini bersama-sama. Ya, dia sangat teruja dan akan membaca semua buku berkaitan bayi yang disyorkan. Dia mungkin lebih tahu banyak mengenai kehamilan berbanding saya. Ibu saya pula sangat mengagumkan dan sentiasa memastikan saya makan cukup. Ibu akan membekukan banyak makanan di dalam peti sejuk sebelum dia pulang ke Malaysia, katanya. Tambahnya lagi, keadaannya kini bertambah baik dan berasa seronok melalui perjalanan sebagai seorang wanita hamil apabila dapat merasai pergerakan bayi di dalam perut. Terima kasih korang sudah tengok video aku. Ha, kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye! Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini. Bye!